Selamat pagi semuanya. Apa khabar anda pada pagi hari ini? Saya berharap agar anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terima kasih kerana menghadir dalam sesi kedua ibadah kita pada pagi hari ini. Dan uh, saya percaya uh, anda diberkati daripada firman Tuhan yang kita dengar pada minggu lepas. Ada amin? Baik, sebelum kita meneruskan uh, uh, penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sahaja kita semua untuk turun kepala. Kita mahu berdoa dan saya akan pipi kita dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami dapat berkumpul sekali lagi, walaupun secara online kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di kami berada, Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan, kami sangat bersyukur buat uh, para frontliners kami, Tuhan, yang bekerja keras, Tuhan, bertungkus lumus, Tuhan, sepanjang PKP ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kekuatan, sukacita, keberanian dan hikmat kebijaksanaan yang Engkau telah berikan kepada mereka. Termasuk juga Tuhan Yesus para frontliners daripada SIB Life seperti Brother Wrighton, Brother Matthew, Isan, DJ dan Alvin yang berada di dalam uh, unit uh, uh, akatan tentera dan juga polis. Begitu juga Tuhan kami bersyukur buat uh, Gina dan Evelyn yang berada di dalam uh, health and medical field. Tuhan Yesus kami berdoa supaya Engkau terus Tuhan melindungi, memelihara mereka dalam tugas mereka, pelihara juga keluarga mereka. Kami juga Tuhan ingin mau berdoa bagi anggota jemaat kami yang telah kembali ke tempat kerja masing-masing. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan Yesus, biar darahMu yang membungkusi mereka melindungi mereka di manapun mereka berada. Tuhan Yesus terima kasih buat pada pagi hari ini karena firman-Mu yang, yang kami akan dengar sebentar nanti Tuhan kami percaya akan mengubah cara fikir kami, cara pandang kami Tuhan mengenai Engkau, mengenai situasi di sekitar kami. Mari roh kudus urapi setiap kami, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar, mendengar firman Tuhan katakan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Nah, minggu lepas Pastor Dan sudah me, apa, memulakan siri khotbah kita itu pengajian dalam Injil Yohanes, ya. Dan uh, saya akan meneruskan pada pagi hari ini. Dan pembacaan kita akan diambil di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama hingga sebelas. Yohanes pasal yang kedua ayat pertama hingga sebelas. Dan saya ingin kita membuka uh, Firman Tuhan kita. Dan saya akan membaca di dalam Alkitab versi Borneo. Alright. Saya akan membaca firman Tuhan kita dalam kitab versi Borneo. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga 11. Pada hari yang ketiga, suatu majlis perkahwinan diadakan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus turut hadir. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majlis itu. Apabila air anggur yang ada habis diminum, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Ayat yang berikutnya. Yesus menjawab, Puan, Usahalah suruh aku saatku belum tiba. Namun demikian, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majus itu, Buatlah apa saja yang disuruhnya. Di situ ada enam buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka pun mengisi penuh ke enam-enam tempayan itu. Ayat 8. Setelah itu Yesus berkata pula, "Sekarang, ambillah sedikit air itu, bawakan kepada ketua majlis." Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majlis. Setelah ketua majlis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu. Tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu mengetahuinya. Dia berkata kepada pengantin lelaki, Selalunya orang menghidangkan air anggur yang terbaik di awal majlis. Setelah tetamu banyak minum, dihidangkan pula air anggur yang biasa saja. Tapi kamu menyimpan dahulu air anggur yang terbaik. Sekarang baru dihidangkan. Itulah mujizat Yesus yang pertama dilakukan di Kana Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya, maka murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Pembaca firman Tuhan ini bercerita mengenai mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana. Dan ini mengingatkan saya akan uh, perkahwinan saya 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu pada tahun 2010, 1 1 Januari tahun 2010. Dan um specifically saya masih ingat pada waktu uh, wedding reception, oke okay, makan malam perkahwinan kami. Nah, uh, seperti yang Anda tahu bahwa biasanya kalau acara apa makan malam perkahwinan atau wedding reception uh, akan ada acara toasting. Okay, I don't know. Uh, toasting, yes. <laughs> um, dan uh, apa berlaku sebagai seorang suami yang baru-baru, you know, baru menjadi suami, itu tugas saya untuk membuka botol yang berisi, you know, uh, sparkling juice, you know, uh, pada waktu memang sparkling juice yang saya menggunakan. Now, apa yang mengejutkan saya adalah begini. Tidak seperti di dalam movie, dalam wayang, di dalam TV yang saya selalu lihat. Okay, usually when the uh, groom pop up the bottle, dengan senang saja kan itu botol terbuka, you know, dan puu, bunyi itu like wow amazing orang tepuk tangan. Apa yang mengejutkan saya adalah saya berusaha dengan sangat keras cuba membuka botol tersebut, tetapi tidak terbuka. Jujur saya katakan waktu itu tangan saya dalam kesakitan, bergegar dan agak kebalu juga, you know, apalagi bila dilihat oleh apa? uh, bapa dan ibu mertua saya, you know, like, oh anak siapa ini? Tidak kuat dia buka itu botol. You know, jadi, wow, tertekan dan saya rasa malu sebenarnya pada waktu itu. Uh, puji Tuhan, kerana uh, ada banquet manager di sana dan uh, then he, he offered, he said like, okay, just change the bottle. Dia tolong saya buka botol tersebut, macam maksudnya hampir buka lah. Jadi, ya, yeah, saya goncang sedikit saja, pop, buka. You know, now, um, ini mengingatkan saya itu salah satu peristiwa lah yang terjadi dalam perkahwinan kami waktu acara perkahwinan kami. Uh, namun saya ingin beritahu dengan anda semua dalam setiap acara perkahwinan pasti ada krisis, okay? Pasti ada masalah, ada isu sama ada besar atau kecil pasti ada mungkin anda yang sudah berkahwin kamu boleh kamu boleh katakan amin bersama-sama dengan saya betul atau tidak ya ya mungkin ada di antara anda yang sebelum anda berkahwin anda sudah merancang banyak hal no makanan pakaian dan sebagainya tapi pada hari kejadian banyak yang tidak kena atau mungkin daripada ada sebagian daripada anda yang belum berkahwin dan berkata pastor no worries we are good planner kami boleh melancarkan dengan sangat baik oh Mino, you know, saya punya tunang saya pandai merancang. Let me tell you, saya tidak mau semangat kamu, tapi pada hakikatnya pasti ada perkara yang tidak yang yang akan terjadi seperti yang tidak kita rancangkan. Oke, okay? ini adalah perkawinan, you know? Makanya dalam perkawinan kita kita harus ada Yesus. Ada, amen. Ada, amin. Haleluya. Nah, jadi biasanya saya menyiapkan Firman Tuhan ini, saya ingat perkahwinan perkawinan saya sendiri. Saya juga saya pikir apa kira-kira apa tema yang saya patut berikan untuk kotbah yang saya sampaikan saya akan sampaikan pada pagi ini. Saya pikir juga mau mau bagi tema berkat-berkat um, di dalam krisis mungkin kan banyak orang krisis suka tuh ada berkat-berkat, ada mukjizat-mukjizat, you know. Tapi ada satu hal yang saya belajar dan dan yang betul-betul mengambil perhatian saya. Now selalunya kita selalu Melihat lebih banyak fokus kepada mujizat yang dilakukan. You know, kita fokus kepada manifestasi kuasa Allah. You know apa yang berlaku? Oh, mujizat berkat-berkat. Now, nothing wrong with that. Tiada masalah dengan hal itu. Ya, memang puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Yes, Tuhan memberkati kita. Tetapi saya saya sedar dan saya perhatikan dalam kehidupan ramai orang Kristian dan saya berbicara daripada pengalaman saya sendiri, kita banyak fokus kepada mujizat berkat dan berkat itu berkat ini mengejar pengkhotbah mengejar acara-acara tapi kita miss, kita terlepas pandang seorang pribadi yang sangat penting yang melakukan semuanya itu. Itu Yesus sendiri. Nah, jadi pada pagi hari ini saya letakkan tajuk ini sebagai tema kotbah saya yaitu melihat Kristus di tengah krisis. Melihat Kristus di tengah krisis. Nah, peristiwa ini berlaku pada hari ketiga Di mana uh, uh, Yesus dan juga murid-muridnya, bersama-sama dengan ibunya, dijemput untuk menghadiri satu acara perkahwinan. Nah, kemungkinan besar, dan saya percaya memang ini yang terjadi. Kemungkinan besar Yesus dan ibunya ada hubungan dengan keluarga pasangan yang berkahwin pada waktu itu, ya, sebab kalau bukan ada hubungan. Tak mungkin kan, uh, ibu dia sibuk-sibuk apa uh, uh, di dapur dan kalau kehabisan air anggur dia beritahu Yesus, Yesus, Yesus habis anggur, kan? Betul tidak? You know? saya, saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Kalau itu bukan, kalau acara itu bukannya orang yang berkawin itu bukannya ahli keluarga kita, kita tidak akan terlalu sibuk, betul atau tidak? Ya, jadi saya percaya perkawinan uh, ini bukan hanya apa orang-orang orang, -orang, orang berkawin ini bukanlah orang yang asing bagi Yesus dan Maria. Um, Orang yang berkahwin ini keluarga yang, berka, uh, yang keluarga yang menganjurkan perkahwinan ini adalah uh, orang yang ada hubungan rapat dengan Maria dan Yesus. So apa yang berlaku adalah um, perkahwinan itu mengalami krisis di mana mereka kehabisan air anggur. Nah bagi konteks kita, you know pada hari ini kalau kehabisan air anggur, it's okay, cari anggur yang lainlah. Cari apa? Cola, cola ka, you know uh, orange ka, mirinda ka, apa apa saja. Betul atau tidak? You know 100 plus mineral water. Tapi saya beritahu dengan kamu, pada zaman itu, dan ini sangat penting, pada zaman itu, kehabisan ang air anggur bermaksud apa tahu? Itu sebagai simbolik kepada ke ketiadaan sukacita, ketiadaan berkat, ketiadaan roh kudus di dalam perkahwinan tersebut. Uff, bayangkan, ya? ya, Dan saya percaya, ya, uh, uh, banyak di antara kita pada hari ini mungkin merasa bahwa, oh, Um, sebenarnya isu mengenai kehabisan air anggur ini sebenarnya hal yang kecil sejauh ini you know, Tuhan tidak eh, tidak, perlu, tidak, perlu, tidak, perlu, kita menyusahkan Tuhan sebetulnya dengan anda tidak satu pun masalah yang anda hadapi terlalu kecil bagi Yesus ada amin firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan ini serahkanlah segala kerunsinganmu besar atau kecil Ya serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia mengambil berat tentangmu. Nah, so, setiap kita ada krisis sendiri dalam kehidupan kita. Ya sama seperti pasangan ini ada krisis. Gimana ke kehabisan anggur? Kita pasti ada krisis. Saya tidak tahu apakah krisis yang kita hadapi. Mungkin krisis yang kita hadapi bukanlah krisis yang melibatkan hidup atau mati. Krisis yang kecil. Saya tidak tahu. Tapi pertanyaan saya pada anda. Adakah Anda melihat Kristus di tengah-tengah krisis yang Anda hadapi? Atau Anda sudah dibutakan ataupun Anda sudah lumpuh dilumpuhkan dengan krisis yang Anda hadapi, masalah yang akan yang sudah sedang Anda hadapi? Mana satu Anda? Adakah Anda melihat Kristus di tengah-tengah krisis yang kamu hadapi ataupun kamu memang sudah dilumpuhkan oleh krisis tersebut? Ya. So, saya mau mengambil perhatian kita kepada tiga perkara ini yang saya saya ambil daripada pembacaan kita pada hari ini. Dan saya berharap agar daripada ketiga poin yang saya, saya sampaikan ini akan membantu kita untuk melihat, menyelidiki diri kita sendiri. Sebenarnya, apa siapa apa yang saya lihat waktu krisis uh, terjadi dalam kehidupan saya. Nah, poin pertama, jika Kristus ada di tengah-tengah krisis kita, Orang yang pertama kita cari adalah Yesus. Orang yang pertama kita cari adalah Yesus. Nah, dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga yang kita baca tadi, Ibu Yesus ya, dengan segera pergi mencari Yesus. Orang yang pertama yang Ibu Yesus cari, yaitu Maria, cari adalah siapa Yesus. Nah, mungkin ada banyak tetamu yang hadir dalam perkawinan tersebut, dan ya, uh, mungkin uh, apa. Uh, pasangan pengantin tersebut dan juga keluarga mereka sudah sebenarnya sudah buat pengiraan calculation tapi miscalculated mungkin ada uh, jemputan yang membawa orang yang tidak dijemput you know tahulah kan nah, khususnya kita orang Sabah Sarawak dijemput uh, Mr and Mrs saja tapi kita bawa kita punya anak-anak kita bawa kita punya cousin auntie dan uncle semua Fu banyak you know jadi ya yeah. jadi ada some miscalculation pengiraan oh lama kita hanya mungkin mereka set untuk 100 orang tapi yang datang 200 orang contohnya Jadi kira-kira inilah yang terjadi pada waktu itu sehingga kehabisan uh, air anggur. Nah seperti saya katakan tadi dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu kehabisan air anggur sangat-sangat kritikal karena ini sebagai simbolik yang menunjukkan apa ketiadaan Roh Kudus, ketiadaan sukacita, macam maksudnya, nasib malang lah bad omen, you know, ya. Yeah. Nah apalagi dalam budaya seperti itu uh, budaya orang Yahudi tidak jauh biasanya pada budaya kita orang Sabah orang-orang Asia di mana kita ini kan jaga jaga muka betul atau tidak jaga muka ya hari-hari uh, ini kalau mau berkahwin mesti mau nampak yang you know nampak ceria ya gambar-gambar pun nampak yang wah canggih Insta Instagram worthy orang putih bilang you know like wah gambarnya, huh. ya sebab kalau simple-simple saja malu lah begitu kan now ini yang dihadapi oleh pasangan tersebut kalau kehabisan anggur malu ya orang apa, apa kata kata orang ya dan ini sangat penting bagi kita untuk, untuk untuk, tahu mungkin kita sendiri pernah mengalami situasi seperti ini. Kita berharap betul agar perkara buruk itu tidak akan terjadi kepada kita. Kita berharap betul janganlah itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, ianya akan memalukan kita. Macam kita tidak tahu di mana mau tapuk, tapuk, wah, tapuk air muka kita ini. Betul atau tidak? Mungkin anda pernah melalui seperti itu. Saya pernah. Sebab janganlah janganlah terjadi, tapi terjadi. Mungkin ada di antara anda sedang melalui itu pada hari ini. Mungkin ada di antara anda yang 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 uh, ada seorang kawan rapat anda menikam anda dari belakang, mendedahkan masa lalu anda sehingga anda malu. Mungkin ada di antara anda yang gagal di dalam uh, bisnes anda, gagal dalam pekerjaan anda, dibuang kerja, diturunkan pangkat, gagal dalam pelajaran, pointer drop, you know, uh, mungkin terlibat dalam masalah dalam keluarga sampai ada yang cerai, ada yang hampir cerai. Apapun yang terjadi ini, saya percaya akan memberikan kepada anda dan itu akan kamu fikirkan. Aduh, kalau orang tahu ini ini sangat memalukan. Janganlah ini terjadi, janganlah ini terjadi. Now, inilah yang terjadi pada waktu perkawinan di Kana tersebut. Mereka kehabisan anggur. Ya. Apapun keadaan kita pada hari ini, beritahu dengan anda bahwa tidak orang lain dapat menyelamatkan anda, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan anda. Ada, Amin? Nah, lalu break. Mari kita balik kepada cerita tersebut. Lalu Maria berjumpa dengan Yesus, begitu dengan dia bahwa air anggur habis. Nah, Ma, uh, uh, Maria pergi mencari Yesus. Orang pertama yang Maria jumpa, cari adalah Yesus. Nah ada uh, uh, scholars ataupun seorang uh, apa uh, orang yang menyelidiki firman Tuhan dan sejarah-sejarah uh, Yahudi ini mengatakan bahwa kemungkinan besar mengapa Maria mencari Yesus adalah karena uh, bukan saja karena Yesus adalah anak sulung, anak pertama, anak laki pertama, anak sulung. Dan juga kemungkinan besar adalah karena Yusuf yaitu suami Maria itu bapak uh, bapak kepada uh, Yesus ya. Kemungkinan besar Yusuf pada waktu itu sudah meninggal dunia, jadi tidak lagi kepala rumah tangga yang, you know, yang jadi siapa lagi kalau bukan Yesus sebagai anak sulung. Jadi ini yang mereka katakan bahwa kemungkinan besar mengapa Maria punya berjumpa dengan Yesus, sebab Yesus adalah anak laki-laki yang pertama, uh, the first uh, son. Jadi uh, itu probably the case, oke? Okay, pada waktu itu, ya. Yeah? Now, uh, pertanyaan saya kepada anda. Jika anda mengalami krisis orang pertama yang anda pergi cari siapa? Mungkin ada yang tanda anda katakan, "Oh, kalau saya ada krisis, pastor saya akan cari bapa saya." Selalu bapa saya yang selalu tolong saya, mesti dia ada nasihat yang memang ngam. You know. Ya. Yeah. Atau mungkin ada anak-anak anda katakan, "Oh, saya akan pergi mencari suami saya atau isteri saya kalau saya ada masalah, saya akan cari mereka." Mungkin ada yang mengatakan bahawa, "Oh, saya akan cari sapanya, abang, kakak, you know, adik saya." Oh, mungkin ada yang mengatakan saya akan pergi mencari bos saya. Pergi, mungkin ada kata-kata saya akan cari kawan saya, boyfriend saya, girlfriend saya. Oh, mungkin ada yang mengatakan begini. Oh, pastor saya tidak cari manusia. Saya cari bukan saya cari apa orang yang special, siapa itu? Pendeta-pendeta. Karena mereka akan saya kata-kata nubu, apa nubuatan, kata-kata penghiburan begitu. Mungkin itu yang kamu cari. Tapi sebentar dengan kamu. Oke. Okay? Ya. Yeah? Yesus harus menjadi orang pertama yang kita cari. Karena apa? Tidak satupun dalam dunia ini yang kita boleh jadikan harapan mutlak kita. Karena manusia apapun dalam ada dunia ini akan pasti mengecewakan kita. Ada, amin. Jadi jemaat-jemaat semua yang saya kasihi, ya. orang pertama yang harus kita pergi, orang pertama yang kita harus cari dalam krisis kita adalah Yesus. Katakan Yesus. Jadi mungkin bagi anda mengatakan bahwa krisis yang kamu hadapi ini kecil ya uh, seperti saya katakan tadi kehabisan air anggur dalam perkahwinan itu hal yang kecil ini bukannya hidup pasal hidup dan mati pasal pasal apa perceraian Gak. bukan hal kecil saja ya habis anggur so what? ya tapi saya betul dengan kamu lihat ya Yesus walaupun walaupun itu adalah hal yang remeh ke kehabisan air anggur Yesus tahu apa yang kita perlukan Yesus akan menjawab keperluan kita bagi kita ya yang paling penting saat ini adalah datang kepada Yesus membawa kekhawatiran kita, membawa masalah kita. Mungkin ada di antara kamu agak keberatan untuk membawa masalahmu kepada Yesus. Mungkin kamu seperti saya dahulu, saya berpikir bahwa Oh Yesus terlalu sibuk, uh, Yesus mungkin tidak masuk untuk saya nih. Jadi biasa jumpa Yesus kalau ada hal-hal yang penting saja. Jangan berpikir seperti itu. apapun yang kamu hadapi mungkin bagi orang lain itu hal yang kecil tapi bagi Yesus segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita khususnya dalam situasi pada hari ini dalam PKP ini dalam yang dunia yang semuanya di di mengalami apa serangan daripada Covid-19 ini Yesus tetap ambil peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin. Dalam ayat tempat Yesus menjawab ibunya dia berkata begini, puan usahlah suruh aku saatku belum tiba. Wow, ada berani Yesus cakapin seperti dengan ibunya. Nah kalau saya kalau saya cakap macam itu dengan mama saya, oh pasti dia akan rotan saya, alright macam baik. Like, saya sebut nama nama penuh dia lagi begitu. Bayangkanlah kalau dia suruh, oke okay, mama saya suruh saya buat sesuatu, ini saya sebut uh, dia, uh, puan Marta, nama mama saya Marta. Puan Marta waktu saya belum tiba, kamu rasa, -rasa apa? Jawab mama saya. <tidak>, tidak ya. nah jadi sepertinya Yesus menolak menolak permintaan Maria sepertinya ya jadi kalau saya seperti Maria mungkin waktu itu saya akan katakan oke okay lah Yesus uh, uh, karena jawaban kau seperti itu waktu belum tiba oke okay, okay, sorry ya sorry sebab saya kacau kau gitu nah kemudian kita orang Sabah Sarawak mungkin kita macam-macam tu kan kita tidak mau mengganggu orang betul tidak minta satu kali kalau dia tidak mau oh nah apa apa lah Oke okay lah, okay lah, biar saya, saya uh, cari usaha sendirilah. Tahukah kamu, hal yang sama seperti inilah kita buat dengan dengan Yesus juga. Tanpa kita sedar, kita berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan, ini pergumulan yang saya hadapi. Dan bila kita tidak mendapat jawaban daripada Tuhan seperti yang kita mau, jika Tuhan tidak mem, mem, apa, menjawab kita pada waktu yang kita mau, kita katakan, oh mungkin Tuhan sibuk. Tidak apa-apalah, saya ada plan B, saya ada plan C, saya akan cari tempat yang lainlah jawaban yang lain. Berhati-hati, saudara-saudara semua. Berhati-hati, ya. Sebetulnya dengan kamu, adakah uh, ini maksudnya Yesus menolak permintaan Maria? Bukan, bukan, ya. Apa yang Yesus maksudkan bila dikatakan, Puan, usullah usahlah suruh aku, saatku belum tiba. Perkataan Puan ini sebenarnya bukan dia tidak menghormati ibunya, oke? Okay? Dia menggunakan perkataan puan ini sebagai tanda hormat seperti macam ya puan, you know, kalau kita jumpa uh, lecturer atau cikgu guru ataupun seorang panggilan panggilan hormat dan secara formal puan seperti itu. Mengapa? Ya. Nah, sebenarnya pada waktu itu Yesus bagi tahu kepada ibunya bahwa ya, saya anakmu Yesus, tapi saya juga adalah Tuhanmu. I am your Lord. I am your Savior, I am your Messiah. Saya bukan saya anakmu, tapi saya adalah Tuhan. Waktu itu Yesus memberitahukan sesuatu kepada Maria. Dan ini saya percaya Maria tiba-tiba teringat. oh ya, ini bukannya anak saya Yesus saja, tapi dia ini adalah Tuhan. Ya, nah apa yang dimaksudkan Yesus bila saatku belum tiba? Sebenarnya Yesus sedang memberitahu bahwa masanya untuk mati, masa Yesus untuk mati di kayu salib belum tiba nah pertanyaan dia eh apa kaitan air anggur dengan kematian Yesus apa hubungannya What's the connection ya interesting kan wow uh, saya akan menyentuh mengenai hal ini ya di akhir daripada khotbah saya oke ya okay? yeah, so seperti yang kamu uh, kita kita membaca sebentar tadi ya Bila Yesus menjawab Puan, usahlah suruh aku, saat kau belum tiba. Kita tahu apa respon uh, uh, Maria kepada Yesus. Ya, dia dia suruh apa? Para pelayan untuk melakukan apa yang Yesus suruh mereka lakukan. Hmm, itu menunjukkan iman Maria kepada Yesus. Itu menunjukkan kepercayaan Maria kepada Yesus. Maria tahu dalam krisis yang dihadapinya. orang pertama yang dia akan cari adalah Yesus. Dia tidak plan B, tidak plan C, dia tidak orang yang lain, lain lagi. Hanya Yesus. Bagaimana dengan anda? Adakah anda melihat Kristus di tengah-tengah krisis yang kamu hadapi saat ini? Adakah Yesus menjadi orang pertama yang kamu cari dalam krisis kamu? Nah, yang kedua, melihat Kristus di tengah-tengah krisis kita juga bermaksud apa? Kita Taat meskipun tidak masuk akal perintah yang diberikan kepada Yesus kepada para para pelayan tersebut bagi kita mungkin oh it's okay betul kerana kita tahu oh ini Yesus tidak masalah wah you know, kita kita memang tahu siapa Yesus kan nah itu kerana itu dari perspektif kita nah tapi cuba bayangkan jika uh, kamu berada dalam posisi hamba pada waktu itu hamba tersebut pada waktu itu nah harus ingat bahwa ini adalah kali pertama Yesus melakukan mujizat ini adalah pelayanan awal Yesus tidak ada orang yang kenal siapa Yesus uh, mungkin orang kenal Yesus sebagai anak Maria oh mungkin seorang uh, guru ya tapi belum ada orang melihat Yesus melakukan mujizat nah jadi saya saya percaya pada waktu itu orang tidak mengharapkan people don't expect anything from Jesus nothing big nothing great from Jesus oke okay? dia hanya manusia biasa jadi Bayangkan ini, hamba ini kena suruh apa? Tuang uh, air dalam tempayan uh, yang biasa digunakan untuk apa? Uh, 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 mencuci tangan dan kaki. Tuang air dalam tempayan tersebut. Dan ini tidak masuk akal. Kerana apa? Krisis yang dihadapi adalah anggur, air anggur, bukannya ketiadaan air air minum, tapi air anggur, ya. Kenapa? Kena, Kenapa Yesus suruh isi air? Kenapa tidak bilang, oh, pergi, -pergi cari apa? Uh, Sirapkah? Pergi cari anggurkah? Kasih perahkah? Begitu, betul tidak? Ya. Mungkin kita punya pertanyaan yang sama seperti hamba ini. Kita tanya kepada Yesus, "Yesus, sekarang ini PKP ini Yesus, saya kelang pekerjaan saya, saya ada masalah besar. Dan uang dalam akun saya pun sudah habis nih. Dan sekarang Yesus, kamu suruh saya buat apa?" Kamu suruh saya percaya kepada engkau, kamu suruh saya pergi tolong si Anu, kamu suruh saya untuk mengeluarkan uang saya untuk bantu si Anu dan sebagainya. Ini termasuk akal. Yesus, saya yang dalam keadaan terdesak sekarang ini dan kamu saya untuk pergi menolong mereka, untuk melakukan ini. Mungkin itu pertanyaan Anda kan? Ya. You know, jika kita melihat Kristus di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, kita akan taat kepada perintah Yesus. Meskipun tidak masuk akal. Nah, sedikit atas belakang, okay? Nah, tempayan yang 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 ada di sana, okay? Uh, wait, let me see. Apa nama dia? Oh, ayah, uh, tempayan. Tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi, ya. Nah, uh, kamu tahu uh, berapa kira-kiranya? So, saya 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 cek dalam terjemahan bahasa English uh, 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 satu tempayan itu. Uh, uh, muatan dia itu kira-kira 114 liter. 114 14, 14 liter itu bersamaan dengan 6 biji. 6 biji apa? Uh, botol mineral besar yang kita biasa minum Memang di, di live home akan ada kan mineral water, water dispenser itu. Satu botol 19 liter. Dan bayangkan, para pelayan harus pikul lebih kurang 6 botol yang berisi air penuhkan satu tempayan. Ini bersatu tempayan. Berapa semua tempayan? 6 tempayan. Nah, sebetul sebetul dengan kamu. Mungkin bagi kita bilang, oh tidak apa-apa tu pasta. Ya, buka saja air pipe. Isi pipe nak syair lah, senang saja. Wow, 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 tunggu. Wait, wait, wait. Pada zaman itu, mereka tidak ada air pipe seperti apa yang ada pada kita pada hari ini. Kamu tahu, mereka para hamba-hamba ini harus keluar dari rumah, pergi ke perigi untuk menimba air. Dan kemungkinan besar, pergi yang mereka pergi itu adalah pergi yang apa awam punya umum. Yang the most likely, uh, ke, pasti uh, di apa terletak di tengah-tengah kampung. Bayangkan enam botol mineral besar itu, ya mereka harus angkat untuk penuhkan satu tempayan. Kira-kira berapa lama masa diperlukan, berapa orang diperlukan, berapa tenaga diperlukan untuk memenuhkan enam tempayan? Banyak kerja, banyak kerja. Tapi apa? Mereka taat. Nah, bayangkan sudah penat-penat mengisi semua itu, apalagi Yusuf katakan, oke, okay. cuba kau ambil sedikit air bagi kepada apa uh, MC ataupun uh, ketua majlis. Wah. Kalau saya jadi pelayan, apa yang saya lakukan adalah saya akan bagi tahu dengan Yesus, Yesus, macam inilah saja. okay? saya bagi cadangan. Cuba kau uh, ini air dalam gelas ini, air putih ini, cuba kau tukar jadi anggur. Kalau ini jadi, uh, memang saya akan buat. Iyalah, daripada kita pernah-pernah tangkat semua lepas itu tidak jadi rugi kan? Nah, sama itu dengan kamu. Selalunya pendapat kita hanyalah alasan kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Sekali lagi, ini, ini, ini yang saya sedar dan saya tidak tahu dengan kamu. Saya disedarkan oleh Tuhan. Selalunya pendapat kita hanyalah alasan kita untuk tidak taat dengan Tuhan. Kita bagi pendapat, oh Tuhan Yesus, seperti macam ini Tuhan. Saya rasa macam ini. Kita punya pendapat itu kan sebenarnya alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu dengan Anda. Saya, saya bertobat, waktu saya persiapkan firman Tuhan, saya bilang, oh Yalah, kadang-kadang Tuhan mau saya melakukan suatu perkara yang saya jarang lakukan, saya tidak suka lakukan, Sebagai alasan, Tuhan, ya, saya kan pastor, saya kan jauh, saya dan sebagainya. Sebenarnya itu alasan saya sebenarnya. Saya tidak mau taat, tapi saya cari alasan. Ya, Kalau itu adalah anda pada hari ini, kita bertobat. Kebetulan kenapa? Karena bagian kita adalah hanya lakukan perkara yang biasa kita lakukan. Lakukannya dengan taat, Ya apa yang hamba-hamba tersebut lakukan? Mereka buat perkara mereka biasa yaitu mengangkat air itu saja bukannya mereka yang melakukan mujizat kan? Ya mereka mengangkat air. Pasti kepala mereka ada keraguan bilang kenapa mengangkat air? Kenapa bos ini suruh kita ambil ang angkat air? Ha? Tapi mereka taat melakukannya. Nah bagian Tuhan adalah melakukan pekerjaan yang luar biasa melalui ketaatan kita. Bahagian kita adalah melakukan perkara yang kita biasa lakukan dengan taat, lakukan dengan taat. Ya, ya. mungkin uh, anda uh, mengalami masalah di tempat kerja sepanjang PKP ini kamu tidak dibayar gaji dan jangan, -jangan bilang oh, tuhan apa yang saya boleh buat. Carilah pekerjaan, cari kesempatan yang baru, belajar skill-skill yang baru, belajar uh, gali pengetahuan yang baru, bina apa network yang baru. Lakukan bahagian kita. ya. Dan ini 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 bermaksud kita harus melakukan hal-hal yang baru. Jangan bilang oh Tuhan saya putus asa saya tidak tahu. Dahulu saya sempat macam ini sekarang tidak dapat sudah nih Tuhan apa boleh buat beginilah. Jangan berpikir seperti itu. Kita lakukan dengan taat apa yang Tuhan percaya kepada kita. Ya. Jangan lakukannya dengan alang-alang. Our obedience is the visible expression of our invisible faith. Nah, ini dalam English. oke, okay? tapi dalam bahasa Malaysia saya, saya coba terjemahkan. Ketaatan kita adalah suatu ekspresi yang nyata bagi iman kita yang tidak kelihatan. Ketaatan kita adalah suatu ekspresi yang nyata bagi iman kita yang tidak kelihatan. Mana orang boleh nampak lihat iman, betul tidak? Tetapi ketaatan kita, dari ketaatan kita orang boleh lihat bahwa wow, dia memiliki iman yang besar. Ada amin? Kemudian pertanyaan maksud saya nih. Ya, Orang tidak melihat iman kita, tapi orang tahu sebesar mana iman kita bila mereka melihat ketaatan kita. Dan saya berdoa khusus jemaat-jemaat di Jemaat -Jemaat SIB Live, atau siapapun ada yang menonton uh, video ini pada pada hari ini, ya. Saya berdoa agar melalui ketaatan anda melakukan apapun yang Tuhan suruh anda lakukan melalui ketaatan anda orang akan melihat iman anda yang besar, ya. Dan yang, ketiga, yang terakhir melihat Kristus di tengah-tengah krisis bermaksud apa? Kita mengejar Yesus, bukan mukjizatnya. Melihat Kristus di tengah-tengah krisis bermaksud kita mengejar Yesus, bukan mukjizatnya. Nah, tidak disebut dalam firman Tuhan uh, di mana sama ada uh, para pengantin uh, pengantin tersebut berterima kasih kepada Yesus. Tidak disebut firman Tuhan sama ada keluarga yang yang menganjurkan perkawinan tersebut berjumpa dengan Yesus dan Maria. Terima kasih, terima. Tidak tidak, tidak disebut di sana, oke? Okay. Ya, yeah. but uh, menurut saya kemungkinan besar tidak, ya. Yeah. Sebab tidak, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi sebenarnya. betul tidak? Kecuali Yesus, murid-muridnya, para pelayan, dan juga ibunya Maria. Itu saja, ya. Yeah. Now. Uh, mungkin bagi bagi para pengantin mereka pun tidak bisa sangat you know, bagi-bagi mereka huh, asalkan semua makanan terhidang anggur cukup orang happy orang datang ke perkawinan cukuplah itu kita perlukan, cukuplah betul atau tidak ya dan 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 mungkin uh, uh, kebanyakan kita orang percaya ya mungkin katakan Yesus kalau kau sudah dapat ini sudah cukup lah nih Yesus kalau kau dapat melakukan mujizat ini sudah cukup Yesus kalau kau boleh buat apa yang saya berdoakan ini Tuhan saya minta ini Tuhan kalau kau boleh melakukannya sudah cukup mungkin itu cara pandang kita selama ini nah jika kalau itu adalah cara pandang kita itu bermaksud kita apa kita adalah orang yang hanya mengejar mujizat kita adalah orang yang hanya mengejar tergila-gila Ayus tergila-gila nah because memang ada orang Kristen ya memang tergila-gila dengan berkat tergila-gila dengan mujizat, bahkan ada orang yang suka suka dengar lagu-lagu yang berkat berkat, mujizat, berkati aku, mujizat bu, Tuhan, berkati aku, itu yang didengarnya. supaya fokus kepada diri sendiri, berhati-hati saudara-saudara semua. Hmm. Bukan bermaksud jangan kita mengharapkan berkat dan mujizat. You know, memang itu sebagian daripada kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Ada, amen. Kita diberkati, kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Haleluya. Tapi ini yang saya katakan pada anda semua. Kejar Yesus yang melakukan mujizat itu adalah siapa Yesus, ya? Yang melakukan penuh dalam kehidupan Anda siapa Yesus? Yang memberikan berkat kepada Anda siapa Yesus? Kejar Yesus. No. Sebetulnya kamu, ya, beberapa um, hari yang lalu saya minta uh, anak saya, you know, untuk uh, selepas sarapan pagi saya minta anak saya untuk uh, baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 2. oke? Okay? Jadi dia buka, jadi dia buka Alkitab apa dia punya children's Bible dia bacalah, Dan, Saya beritahu dengan dia, So, uh, you know that Jesus turn water into wine? Ya, ya, ya. Dia tahu, ya, yeah, memang. Yesus men mengubah air uh, menjadi anggur. Terus saya tanya dengan dia, Kalau uh, saat ini Yesus mengubah air menjadi anggur, Saya tanya anak saya, David, anak anak sulung saya. Saya tanya anak saya, Siapa yang kamu pilih? David, siapa yang kau akan pilih? Kau kamu pilih Yesus, atau kamu pilih air anggur, Dan saya gunakan rabina, because rabina dia lebih senang relate kan. So David, you will choose Jesus or rabina? Wah, huh, puji Tuhan. Kamu tahu apa jawaban dia? Dia katakan, I will choose Jesus. <laughs> you know? Dan saya tanya dengan dia, David, kenapa, kenapa mau pilih uh, Yesus dan bukan rabina? Dia kata begini, sebab Yesus akan selalu beri saya rabina. Kalau saya minum rabina boleh habis kalau saya ada Yesus selalu saya ada Rebina huh. luar biasa ini anak kecil tau Dan saya bilang aduh Tuhan yang kita perlukan adalah Yesus yang perlu kita kejar adalah Yesus bukan pengkotbah pengkotbah bukan acara acara ya Bukan uh, uh, event-event, gedung-gedung besar. Oh, sana ada Yesus tuh, sana ada Yesus tuh. Oh, bisa oh, di diberkati, saya berkati. Sekali lagi, bukan bermaksud bahwa uh, saya menolak, menentang uh, kita untuk mengharapkan berkat atau mujizat. No, no. Bahayanya adalah apabila kita lebih percaya beriman kepada mukjizat daripada kita beriman kepada Yesus, ya. If your faith makes you looking for more miracles, it clearly shows that you believe in miracles rather than believe in Jesus. Jikalau iman kita lebih berfokus kepada mencari mujizat. Saya percaya ini mujizat terjadi. Saya percaya ini berkat ini terjadi. Nah, kalau itulah kita punya iman, itu menunjukkan bahwa kita lebih beriman kepada mujizat daripada beriman kepada Yesus. Saya khawatir, jikalau Anda fokus kepada mujizat dan berkat, -berkat Yesus, berkat-berkat Tuhan, kamu kan kecewa bila kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Ya. Dan saya tahu ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan karena mereka kecewa dengan Yesus sebab mereka berdoa, mereka betul mau apa yang mereka mau, tapi Yesus tidak memberikannya, Tuhan tidak memberikannya. Nah, pertanyaan saya, sebelum Anda kecewa, pertanyaan saya, kamu rasa-rasa Tuhan akan berikan semua yang kita berikan walaupun perkara itu bertentangan dengan Firman-Nya, walaupun perkara itu akan mengapa meng, mencederakan kita, mengapa meng, menghancurkan kita. Kamu rasa Yesus akan bagi kita, bagi kepada kita? Kamu, kamu rasa Tuhan akan berikan itu kepada anda? Tidak, itu tidak. Tapi banyak orang Kristen mengharapkan sesuatu bukti saat berkat yang luar biasa dari Tuhan, dan bila Tuhan tidak memberikannya, mereka kecewa. Di tengah-tengah krisis kita, kita harus mengejar Yesus, bukannya berkat bukannya berkat. Berkat itu akan pasti akan datang bagi orang-orang yang mencari Yesus. Ada amin? Amin. Haleluya. Ya. Yeah. You know, saya suka pasti Dan ada share quote, sesuatu quote begini. Dan saya saya uh, wow, saya sangat-sangat diberkati. Sosok so, sopa, berkata begini. Make sure Christ is present before crisis happens. Pastikan Kristus ada dalam kehidupan kita sebelum terjadi krisis. Ha, huh, kenapa? For that will determine if we are Christ follower or Christ is our follower. Karena itu akan menentukan sama ada kita adalah pengikut Yesus atau Yesus yang mengikuti kita. Ya. Yeah. Kalau Kristus ada sebelum terjadi krisis, wow, kita sudah belajar untuk taat, kita sudah belajar untuk melihat Yesus dalam apapun situasi hidup kita. Tetapi kalau Kristus tidak ada dalam kehidupan kita, terjadi krisis, apa yang terjadi adalah kita mengharapkan Yesus untuk ikut kita kita mengharapkan Yesus untuk apa ikut kemahuan kita berhati-hati so pertanyaan saya kepada anda adakah Kristus hadir dalam hidup anda kejarlah Yesus bukan mujizatnya bukan berkatnya tapi kejar Yesus ada amin haleluya ya yeah. now saya katakan tadi uh, di awal di awalnya saya katakan bahwa Yesus menjawab uh, ibunya Maria bahwa uh, saatnya belum tiba, saatku belum tiba. Nah, dan ini berbicara mengenai kematian Yesus di kayu salib. Nah, ada beberapa ayat yang saya, saya tunjukkan dalam dalam Yohanes pasal 7, yang pasal 8, dalam Markus. Bila berbicara mengenai saatku belum tiba, masanya belum tiba, ini sebenarnya Yesus berbicara mengenai kematiannya. Nah, pertanyaan di sini adalah, apa kaitan kematian Yesus dengan isu ke kehabisan air anggur? Betul atau tidak? Apa kaitannya? Hmm, kalau kamu masih ingat minggu lepas kita ada perjamuan kudus, betul? Nah, air anggur melambangkan apa? Air anggur melambangkan darah Yesus. Masih ingat perjamuan uh, malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya, ya dalam Lukas pasal 22 ayat 20. Terus berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu. Air anggur itu melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Untuk apa? Menyucikan kita daripada dosa-dosa. Wow, memurnikan kita. Dalam 1 Korintus pasal 11 dapat mengatakan, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu minumnya, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Ya. Bila Yesus melakukan perjanjian kudus bersama-sama murid-muridnya, Yesus ya bahwa ini adalah darahku. Anggur ini melambangkan darahku, darahku yang kucurahkan kepadamu. Ya. Nah, bagi orang yang suka mengejar mujizat, Bila mereka tahu bahwa, oh, uh, kita kurang kurang anggur, dan eh, sekarang ada anggur. Bagus lagi, oh, oke lah, bagus Bagi mereka itu saja <laughs> anggur adalah anggur, lah, itu saja mereka tidak melihat kepentingan yang lain. Mereka tidak lihat Yesus, mereka hanya melihat apa mujizat. Tapi bagi orang yang mengejar Yesus, mereka akan tangkap ini. Wow, karena Yesus mati di kayu salib, darahnya yang tercurah bagi kita semua. Kita tidak akan sama sekali kekurangan satu apapun bila kita di dalam Yesus. Bila dia hidup dalam kita dan kita hidup dalam dia. Anggur yang dicipta oleh manusia, yang dibuat oleh manusia pasti kehabisan, betul tidak? Tetapi anggur yang diberikan oleh Yesus akan penuh berkelimpahan dan tidak akan habis dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Come on. Haleluya. Ya, jadi bila Yesus katakan masa belum tiba, maksudnya Yesus katakan, wow, saya boleh bagi ini anggur. Tapi ini ini lepas mereka minum semua ini kan habis ini. Tapi anggur yang saya akan bagi nanti di hari kematian saya, di penyaliban saya, di bercakap mengenai darah saya yang tercurah kepada untuk, untuk semua manusia yang tidak akan habis sekali untuk selama-lamanya. Ya, Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang 3 56. Dia berkatakan jikalau siapa yang minum darahku ya, yang tinggal dia dia akan tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Bila kita memiliki anggur daripada Yesus, bila kita menerima anggur daripada Yesus yaitu berbicara mengenai darah Yesus, ada dalam kita. Maksud apa? Kita hidup di dalamnya dan dia Yesus hidup di dalam kita. Wow. Ya. Yeah. Ini bermaksud bahwa bila Yesus memberikan kita sesuatu daripada dirinya, itu bukan hanya sesuatu yang akan memuaskan kita dalam kedagingan kita, bukan untuk dunia ini. Tetapi untuk sesuatu yang akan datang, untuk kekekalan, eternal. Nah, saya percaya kita semua mau sesuatu uh, perkara yang kekal selama-lamanya. Ada amin? Ya. Juga fokus kita adalah hanya anggur, air anggur, perkara yang, yo, yang dunia ini, itu hanya bersifat sementara. Kita akan kecewa, kita akan terus mencari lagi, mencari lagi. Tapi kalau fokus kita pada Yesus, wow, kita akan dipuaskan. Dipuaskan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Now, saya mau mengakhiri ini dengan uh, firman Tuhan saya dengan membacakan Mazmur 121 untuk kita semua. Ya, saya akan firman Tuhan ini dan saya membacakan ini sebagai doa saya kepada anda semua dan juga saya saya, saya juga mau anda selepas uh, ibadah online ini kamu boleh bacakan kepada diri anda sendiri kamu boleh sampaikan kepada kawan kamu sebagai satu doa. Ya, mari kita buka dalam Mazmur 121. Oke, okay. Mazmur pasal yang ke 121 ayat yang pertama hingga 8 jangan baca dalam Alkitab versi Borneo. Aku mengangkat mataku ke bukit. Dari manakah datangnya pertolongan untukku? Pertolongan untukku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membenarkan kakimu diganjakan. Dia yang memeliharamu tidak akan lena. Ketahuilah, dialah dia yang memelihara Israel tidak akan lena atau tidur. Tuhan ialah pemeliharamu. Jemaat-jemaat semua takap ini, Tuhan ialah pemeliharaan, pemeliharamu. Tuhan ialah naunganmu di tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu sewaktu siang atau bulan sewaktu malam. Tuhan akan melindungimu daripada segala kejahatan. Dia akan melindungi jiwamu. Tuhan akan melindungi pemergianmu dan kepulanganmu dari sekarang untuk selama-lamanya. Ada amin. Haleluya. Nah, doa dan harapan saya setelah diakhiri daripada firman Tuhan ini, penyampaian firman Tuhan ini, saya berdoa. dalam apapun krisis yang kita hadapi mungkin sekarang ini kita sedang menghadapi krisis bagi kita tidak ada orang tahu nobody knows dona hadapan saya agar anda akan melihat Kristus di tengah-tengah krisis anda jangan dibutakan dengan masalah yang anda hadapi jangan izinkan diri anda dilumpuhkan dengan masalah yang anda hadapi tetap melihat Kristus biarlah Yesus menjadi orang pertama yang anda cari di tengah-tengah krisis anda Bila Anda setia taat melakukan apa yang Yesus mau Anda lakukan. Ada amin? Haleluya. Dan kejar Yesus, bukan mujizatnya, bukan berkatnya. Amin. Kita turun kepala bersama-sama yang seperti dalam doa. Haleluya, Tuhan Yesus! Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah krisis kehidupan kami. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bantu kami untuk melihat di tengah-tengah kekacauan yang ada di dunia pada hari-hari ini. Bantu kami untuk melihat Engkau dengan jelas, Tuhan, sebagai manusia, kami memang cenderung untuk mahukan anggur yang bersifat sementara. Tapi kami bersyukur karena engkau memberikan kami anggur yaitu darahmu yang dapat memuaskan kami selama-lamanya. Roh Kudus bantu kami agar kami dapat tetap taat melakukan perintah Tuhan. Bantu kami agar kami tetap fokus pada panggilan kami dan terus menyebarkan, membawa kasih Kristus dimanapun kami berada. Haleluya Tuhan Yesus. Now, jika ada di antara anda pada pagi hari ini mengalami krisis dalam kehidupan kamu, masalah dalam kehidupan kamu, pergumulan dalam kehidupan kamu, dan kamu perlukan campur tangan daripada Tuhan saat ini. Mungkin itu dalam area kewangan kamu, pekerjaan kamu, kesihatan mungkin, ya, mungkin dalam pendidikan, dalam hubungan, apapun itu. Jika kamu betul-betul mau campur tangan daripada Yesus pada hari ini, saya mau anda. ya boleh kamu dimanapun kau berada engkau angkat tanganmu saat ini saya tidak dapat melihat anda tapi dengan iman engkau percaya bahwa waktu ini Tuhan akan menjama anda nah selalunya waktu seperti ini jika kita berada di live home di dalam gereja ya akan akan ada pemimpin pemimpin kami yang akan mendekati anda dan mendoakan anda namun karena kita dalam ibadah online pada hari ini uh, saya tidak tahu siapa yang mengangkat tangan. Oleh itu saya minta anda, jika anda mengangkat tangan saat ini, Ya, tolong klik uh, butang uh, apa? button raise a hand yang ada di dalam chat box tersebut. Nah, tujuan dia supaya kami dapat tahu siapa yang kami doakan dan kami dapat uh, apa? bersama-sama dengan Anda, melayani Anda bersama-sama dengan Anda supaya Anda terus mengalami penerobosan Ya. Nah, mari saya doakan Anda. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu mengubah air biasa menjadi anggur. Hanya Engkau yang mampu mengubah tangisan kami menjadi sukacita. Hanya Engkau yang mampu mengubah kegagalan kami menjadi kemenangan. Terima kasih Yesus. Pada saat ini Bapak di syurga, saya berdoa Tuhan Yesus. Engkau lakukan mujizatmu dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan saat ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan Yesus, M -m mungkin mereka mengalami uh, krisis dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, kewangan mereka, hubungan mereka, uh, ataupun dalam fikiran mereka atau mereka bergumul Tuhan. Siapapun mereka Tuhan Yesus, saat mereka mengangkat tangan saat ini Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka mengkemulakan mujizat dalam kehidupan mereka, campur tangan Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus. I speak life. Aku istiharkan kesembuhan. Aku istiharkan kehidupan kepada setiap orang yang mendengar message pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Firman mengatakan Bapak di syurga. Dalam Roma pasal 8 ayat 30 ayat 39 Bapak di syurga. Tidak satu pun yang memisahkan kami daripada kasih-Mu. Sama ada kematian atau kehidupan. Apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Tidak satu pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat-jemaat kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan meninari wajahmu dengan kemuliaannya. Di manapun kau pergi kiranya shalom, damai sejahtera daripada Yesus itu beserta dengan engkau di rumahmu, di tempat kerjamu, di manapun kau pergi. Kiranya darah Yesus memgusti engkau mengurapi engkau dimanapun ke keluar masukmu engkau akan diberkati apapun yang engkau usahakan dengan tanganmu akan membuahkan hasil diberkatilah keluargamu diberkatilah anak-anakmu diberkatilah keluargamu yang ada di kampung ibu, bapamu yang ada di kampung teman-temanmu dimanapun engkau pergi tahulah sedarlah bahwa Yesus bersama-sama dengan engkau terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Bapa kami terima berkat ini Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus dan semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan amin amin Ber yang bagi Tuhan Yesus come on haleluya terima kasih semuanya ya sampai kita berjumpa pada minggu hadapan waktu yang sama pada pukul 11 pagi untuk kebaktian bahasa Malaysia dan sembilan uh, 9.30 pagi untuk kebaktian bahasa Inggris Tuhan berkati jumpa anda pada minggu hadapan